dengan batu untuk di saluran kadipaten paket 1 sampai 3. Berapa meter ini, Pak? Semuanya kisaran 400-an meter. 400 meter ini. Okay. Ini saluran apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Saluran kadipaten. Oh, tujuannya untuk mengaliri sawah nanti. Sekitar berapa hektar ya? Sekitar 70-an hektar. 70-an hektar. Khususnya di wilayah Piratis. Di wilayah Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Siwalan. Selama ini sebelum dibangun ini apa sih, Pak, kendalanya, Pak? Kendalanya tadinya itu sedimennya cukup tinggi, kisaran antara 50 sampai 80. Jadi air tidak sampai ke lahan pertanian. Alhamdulillah ada program dari BBWS dan kami diberi amanat untuk ikut berpartisipasi. Tiga kelompok P3A. Berapa hari, Pak, untuk masa pekerjaan ini, Pak? Masa pekerjaannya 75 hari. 75 hari. Senilai? Senilai masing-masing. Paket 1 131 juta. Kemudian paket 2 sama 131 juta. Untuk paket 3 100 berapa, Pak? 182 juta. Untuk ini ada kendala enggak sih, Pak, selama ini? Yo, alhamdulillah enggak ada kendala. Malahan warga masyarakat sekitar itu sangat support sekali. Antusias bantu minum jajan itu tiada henti, Mas. Dan untuk pekerjanya? Pekerjanya campur 70 lokal yang 30-nya di support dari tenaga luar, tapi masih wilayah lokal. 70%-nya warga lokal ya, Pak? Oke, warga lokal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.